dan salam sejahtera semua. Hai, nama saya Alia Syada dan saya bersama saya Aiman Hakim bin Yahya dan kami daripada Innovative School of Management. So, sebelum kami nak mulakan, kami nak bagi sedikit orang kata ingatan kepada orang di luar sana. Betul. Masyarakat dan komuniti di luar sana. Okey, sebab sekarang ni kita sedang dalam pandemik COVID-19. Dan kita nak nasihatkan supaya sentiasa kalau keluar tu pakai pelitup muka dan sanitize tangan selalu dan jangan lupa jaga jarak. Jaga jarak social. Okey, betul. Okey. Okey. So, apa tajuk kita hari ni? Okey, so tajuk kita pada hari ini kita nak cakap pasal pengalaman preparation. Sebelum SPM macam kita. Preparation. Okay, hari ini kita kongsikan macam mana kita persiapan kita orang sebelum SPM. Okey, SPM. Okey, mula pada kau dulu. Macam aku dulu eh. Okey. Macam aku akan selalunya first thing lah. Dalam kelas aku memang kena fokus. Aku dalam kelas memang fokus dalam apa yang cikgu ajar. Kalau aku tak faham, aku terus zap tanya. Okey, aku takkan tunggu-tunggu macam nanti Azrul. Aku terus tanya cikgu, saya tak faham. Okey, lepas tu aku akan aku akan fahamkan juga apa yang aku belajar tu dalam kelas. Okey. Okey, so aku nak tanya kau macam mana kau belajar tu? Kita orang pagi kita orang akan training. Kita orang akan training. So petang kita orang akan fokus pada study group. Kita orang kalau sebelum preparation, kita orang memang belajar memang susahlah. Tapi kita orang fokus untuk study group. Mana kita orang fokus pada benda-benda yang kita orang tak tahu. Contoh subjek-subjek yang kita orang fail, kita orang akan fokus pada tu. Tapi kita orang belajar dengan apa? Macam kita orang fokus benda-benda tu. So macam kau pula macam mana? Macam kalau teori, kalau sains ke BM ke bolehlah kita nak fokus dalam apa dalam kelas kan. Tapi kalau contoh benda yang perlukan praktikal, contoh macam matematik lah kan. Matematik dia kita tak boleh sekadar fokus. Kita memang fokus dalam kelas tapi kita tak boleh sekadar macam tengok cikgu tu ajar apa kan. Kita kena buat apa? Kita kena buat latih 2B. Yes. Okey. So macam kalau macam saya, saya kalau belajar latih 2B tu memang saya belajar dengan kawan-kawan. So kalau tak tahu kita orang terus kepada direct kepada cikgu. So itulah belajar kita orang. Tapi kita orang fokus pada yang kita orang tak tahu sajalah. Tapi lah apa-apa pun memang okay, point and last lah saya nak cakap. Apa-apa pun macam mana pergi kita pergi jauh mana pun nak ambil result ke apa-apa kita pergi pun restu ibu ayah. Restu ibu ayah perlu kita masuk itu nombor satu lah. Kita sebelum buat apa-apa minta restu ibu ayah. Macam kau pun macam mana? Mak aku selalu cakap, kita ni belajar mana-mana sama je lah. Sama kita kena fokus. Yang penting diri sendiri lah. Yang penting diri sendiri. Okay, penting jaga diri sendiri. So, itulah daripada kami. Macam saya nak cakap tadi, memang macam mana pun restu ibu ayah paling penting. Kemana-mana kita pergi, restu ibu ayah paling penting. Okay? So, itu saja daripada kami. Betul? Betul. Okay guys, hashtag Revolution in Higher Education. Okay, bye-bye. Bye-bye.